diaduk. Kayak ya sambil diaduk deh. Aku suka banget sih guys ngaduk ini. Habis ini gue grab. Itu belum matang. Oh? Iya kak. Udah. Enggak. Kunya. Diam. Ini. Kecilin apinya. Kecilin. Aduk terus. Mana cara kecilin? Anjir. Ada tuh, minus. Kompor elemen daerah ini. Nih, mana konsep ya? Ini apa, woy? Kalau mau jadi woy-woy juga ya? Wah, ayo juga jadi loh. Kita tuh saling menginfluence. Oke, mantap. Ya, woy. Loh. Dah. Mantap. Ya udah berarti tunggu enggak sih? Sambil diaduk, masih diaduk. Hey, ya sambil diaduk deh. Aku suka banget sih, guys. Ngaduk ini. Enggak. Kamu yang ngaduk. Aku suka banget suka. Jadi kayak aku kan 5 menit, dia 5 menit udah selesai. Harus diaduk terus. Iya, enjoy. Mantap. Ya udah berarti gantian yang cuci piring. Oke, okay, ya, benar. Oke. Okay. Nih. Kita independent woman. Mm-hmm. Emang saus kayak gini ya, by the way? Nah, itu terlalu cair. Cair kan? Mantap. Harus tunggu sampai dia kental ya. Terus cara bikin dia kental gimana? Katanya tunggu sampai mengental. Anjir, kok airnya jadi mengendal? Hah? Mengendal? Enggak, airnya kayak... Oh iya? Iya. Ini how? Oh, ditutup. Emang ini bisa mengental ya? Kayak gak yakin gitu loh. Bisa. Tahu dari mana kalian? Dari kertas di bungkusnya. Ini... Ganti 50 tahun, wey. Warnanya kusam, anjay. Oh iya, kak? Anjir, kok bisa woy cuci piring? Sehari-hari cuci piring. Ya tadi masih... Masih cair banget. Cair iya woy, kayaknya kebanyakan air dah. Hah? Kebanyakan air. Oh gimana sih? Ya kamu yang nyuruh tadi sebanyak itu, anjoy piringnya, airnya. Man. Oh gak bisa kayaknya. Semua lagi dipakai apa dia? Itu kayaknya asin banget dah. Itu kayaknya bakal asin deh, Liv. Atau ada saus lain nggak? Ini nih, saus ini nih kalau nggak. Oke, udah bisa. Udah bersih. Di pinggirnya aja. Oh iya. Kayaknya itu nggak bakal jadi deh. Ini. Mau diaduk mau sampai 10 tahun juga nggak bakal jadi. Mau coba, Ta. Tunggunya, coba. Gini. Enggak bisa kalau mau pakai garpu. Pakai sendok. Iya sih. Bentar. Sendok di bawah situ nih. Ya. Ini feeling aja sih nggak enak ya. Yuk, coba. Ya. Gitu ya. Wih, cair banget anjir. Rasanya aneh. Kayak sup. Rasanya seperti air micin nggak sih? Emang iya ya? Iya, air micin. Coba kamu coba. Panas. Iya, rasanya aneh tapi kita coba terus. Aneh, gak enak. Iya. Tapi kayaknya enak kalau jadiin saus. Enggak. Justru aku penasaran. Atau tambahin saus sour kita? Itu tuh sournya. Iya. Kita tambahin apa? Iya. Juga tambahin. Coba. Oh, ditambahin ke situ ya? Coba. Iya. Dikit. Iya, yang banyak. Semuanya. Biar kental kayaknya. Serius. Ay, gak yakin, Kat. Maksudnya? Iya, nih. Coba aja. Udah. Nyalain kompornya udah? Udah. Oke. Okay. Ada yang lagi aja gede. Kayaknya lebih enak ini deh. Coba campurin ini di sini. Bisa ya, Maya? Lebih enak baunya. Masa? Lebih kayak bon cafe gitu. Oh iya sih. Ya kan? Kayak sup. Tapi itu kan one soup ya, coy. Tapi ini nggak mungkin kental sih. Tokong?
Gak boleh ketawa sih, ada apa sih? Gak tahu. Ini mesti ketawa terus loh, Dev. Sepertinya dia harus dicek. Emang itu salah apa ya? Coba-coba. Enggak. Enak gak? Belum, cuma cium doang, baru cium. Oh. Oke. Ini gak ada itu apa? Lebih enak ini. Coba. Tunggu, mana tadi? Eh, punya sendok. Ayo udah masukin, pakai ibu punya aja. Lebih enak sih. Iya. Tapi ini kan sangat cair. Sangat cair. Ya udah kita kasih mangkok. Jadi kalau misal dia mau celupin dagingnya ke sop ini, itu bisa. Ya, kita ngomongnya kencang banget. Dianya pasti lagi bingung maksudnya celupin ke apa. Ya enggak, bumbunya sama gitu. Oh, iya. Kan bumbunya sama, cuman kelembutan dagingnya beda. Oh, ha. Ya. Dikasih ke kamu punya. Mau ke nambah. Ya di atasnya. Buka dia lah. Woi, biar estetik. Kasih satu titik. Kenapa ini kayak ternyata ya kalau misalnya masak kita messy banget ya, woi? Iya. Apakah cuman kita yang messy apa emang? Enggak, kayaknya semua orang karena aku sendiri males masak karena ya itu. Messy ya. Udah. Coba kita kasih ke Vincent dulu. Oke. Coba. Oh, jangan. Lutfi yang bawain. Enggak, kita harus. Disini aja nyobainnya di sini. Dia nyobain di sini. Oh, iya. Kita kayak tukar-tukar gitu. Oke. Tukar-tukar. Vincent. Tukar-tukar. Kenapa mukanya kayak gitu? Serius gak? Bisa dimakan? Serius. Tadi dulu, pertama dari presentasinya bagusan mana? Kira pernah. Eh, sumpah, ini sama gak sih? Anjing dong. Sorry. Kamu nih gak sumpah sama juri. Oke. Emang beda weh. Udah susah. Bagus mana? Cuman dilihatin. Kalau bagus mana? Enggak, kita harus tambahin pisau sama garpu. Oh iya. Pisau sama garpu. Ini. Oh iya, udah ada. Jelek lagi. Apa? Enggak bagus. Estetik cuy. Estetik ya. Enggak, bagus mana? Oh iya, benar. Dalam segi keindahan. Ini. Eh, enggak maksudnya, oi. Goblok nih. Ya, tapi harus jujur ya. Iya. Oke. Coba ya. Jahat, enggak mau. Mau coba enggak dia nanya? Habis ini gua grab. Itu benar-benar belum matang kan. Oh. Iya, dah. Udah. Enggak. Kunya. Miriam. Enak. Enggak. Jangan banget. Iya kah? Serius, coba. Cat. Coba cat. Coba cat. Oke. Apa gue? Susah itu. Aku kalau misalnya coba daging ini, kena salmonella nggak? Hah? Enggak. Salmonella kan buat salmon, tolong. Enggak dong. Enggak. Semua raw meat. Oke. Yang ini kita coba cat yang punya. Loh jangan, kan ini punya gue. Oh iya. Enggak, kita... Ini kalian goreng apa sih? Jagung ya? Mm-mm. Coba jagungnya. Oke kok. Iya ta. Enggak mau sensi anjoy sama Li Fong. Oke, tapi kayak... Sensi! Kayak... Apa lo? Susah telan gitu. Susah telan ya, soalnya kamu kurang punya. Iya gak sih? Coba. Yes. Gila, bener-bener kayak raw meat gitu ya. Iya kah? Aman kan? Aman, it's medium. Tapi lu lihat dulu ya, wey. Aman, woy. Ya mah, lebay banget. Oke. Enak. Enak. Yuk makannya apa, Kathy? Belum dicapain. Oke lah. Nih, ketis. Sini deh.
Oke lah, tapi emang kayak mungkin memang tekstur dagingnya yang ini sih. Eh, beli cuma 80 ribu, Fe. Hah? Dia langsung low budget anjir. Low budget, kita harus kerakyatan, kepemimpinan Indonesia. Ini juga kayak gak matang. Ini gak matang. Tapi ini lebih gak matang. Ini kayak moment of truth. Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Apa? Oke lah. Sumpah, sumpah. Bisa. Ayo, parah ya. Ibu rumah tangga yang baik, yo. Ini apa? Lihat deh. Sama ya? Enggak, ini yuk lihat dulu, woi. Ini kasih lihat kameranya. Punya Livi. Lah. Oke lah. Oh ya? Gila, gue ibu rumah tangga cuy. Ibu rumah tangga yang baik kan cuy. Karena dia punya juga rib eye. Beda, gak ada hubungannya. Kan bumbu, rasa kan? Dagingnya? Dagingnya. Kan satu susah tau. Ya udah kalau itu sama aja. Cobain dulu. Sirloin sama rib eye. Coba rib eye. Masa sih? Untung aja aku dengerin sih, orang kacamata. Kacamata? Kok sini punya merah weh? Berarti ini matang ya guys ya? Cuman, nah ini diputer. Oh ya ini sumpah matang. Yang ini sama. Sama kan? Enggak. Tapi yang part ini enggak, part sini ya. Lah, part ini juga? Iya, matangnya enggak rata weh. Kok bisa? Ini pakai macam apa sih? Enak. Bumbunya enak ini weh. Apa sih? Ya kan ini punya aku sendiri. Soalnya punya. Coba. Nah, sama. Yang mana, Pe? Kalau mau coba di goreng ya. Hah? Yang goreng. Nah, enak jangan. Cobain. Hah? Dikit. Enggak. Coba, enggak enak. Gak mau. Ah, itu makan pete ya? Hah? Pete? Yaudah. Emang enggak bisa cobain pete gila sih. Bukan dia. Enak banget. Kayaknya kayak enggak matang gitu ya. Matang. Cok, makan lagi. Kenapa? Makan. Yakin ini. Enak. Oke. Enggak enak sih. Saking enaknya sampai mata aku berair ya. Makan dulu. Tadi kita mau dia kan. Gak ada rasa woy. Ini tau kayak makan kentang. Rasanya harusnya kasih garam. Oh iya. Mungkin kurang garam. Brokoli. Aduh. Sumpah. Boleh grab aja sih? Enggak. Brokoli. Brokoli sama jagungnya. Enak. Ini bro. Ini kan ada tambah garam gak? Udah, ya, udah. Tambah garam. Gue udah bisa rasain. Kenapa? Gigit. Kayak makan rumput, woy. Enggak. Itu udah masak. Bau banget. Enggak, coba. Gue paling nanti. Itu brokoli. Ya udah sekarang jagung. Enggak, jagungnya beneran enak. Beneran ini. Sumpah. Yuk cobain brokolinya. Jagung. Yuk cobain brokolinya. Enggak, aku udah coba. Biar rasain rasa rumputnya itu. Punya bakar. Hah? I fried mine. Oh, beda ya? Enggak, punya. Beda ya? Kok gambar? Kartun. Tapi tetap rasa kayaknya kayak rumput sih. Tapi I fried mine. Biasa orang rebus gak sih? Kamu rebus ya? Mm-hmm. Enggak, kok ada yang namanya brokoli goreng? Ya, tapi itu kayak harus pakai minyak. Iya sih, pakai minyak. Enggak.
Bro, jamu jagung, jagung. Jagung. Menurut gua masih bau rumput, weh. Jagung. Okay. Better daripada brokolinya. Better kan? Karena itu goreng. Daripada brokolinya, woi, brokolinya. Itu goreng gimana? Soalnya. Kalau misalnya brokolinya itu sebenarnya cuma hiasan doang ya, guys, bukan buat dimakan. Tapi ya aku sering makan. Ah, masa sih sering enggak enak itu? Kayaknya enggak deh. Coba kita lihat yang bagian sini. Ya, woi, juri nih enggak membuang-membuang makanan. Kita bagian sini nih, kayaknya matang. Lebih matang. Noh. Ya sih, enggak ya? Seenggaknya matangnya rata sih. Rata, enggak matangnya rata. Kalau aku enggak matangnya bukan, bagian sini doang. Ini. Gara-gara dagingnya enggak sih. Jadi basically sama. Kita punya skill. Iya. Ini semuanya merah. Tapi kalau misalnya menurutmu overall gimana? Yuk, yuk yang masak. Yuk masak, enggak tahu semuanya merah anjir. Enggak tahu. Entar yang masak lagi ya izin. Masukin aja. Ya. Boleh, 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 boleh. Tapi overall menurut kalian gimana? Aku atau Livi? VW lah ini. Iya. Gimana? Karena aku kasih buah brokoli gak mateng, gue pilih Livi. Gimana dagingnya gak mateng? Anjir. Ya udah gak apa-apa. Karena mau kalau temen menang terus gak dapet uang jadi. Yeah. It's okay. Ini apaan? Chips coba. Oh ini. Okay guys, that's it for konten hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow my Instagram di Livi Nata, follow Instagram Dedi Catherine Alicia. Sama ini. Kalau Instagram dia di Vincent Wu. Kan banyak yang kangen juga ya sama Vincent. Akhirnya dia balik dari Sydney. Gimana tuh Sydney? Nggak ada air. Bosan. Tumben ya, tumben ya. Biasanya tadi nih jam ini seru-seru aja tuh nggak ada lu. Nggak ada, nggak ada. Yaudah, thank you guys for watching. See you guys in next content, bye-bye.